Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. In astaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadhi hadhi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa syaral umuri muhdasatuhah. Wa kulla muhdasatin laisa fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar fa'alaikum bil jama'ati fa'inna yadallahi ma'al jama'ah wa man shadda shadda finnar rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Bismillahirrahmanirrahim. Pama'a risalah Zad As-Sadiq min ahadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu ikhraju al-qazati min al-masjid. InsyaAllah pada pertemuan kita kali ini kita akan mengamati dan menyimak bersama di antara daripada sejumlah sekian hadis-hadis yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hadis yang membicarakan tentang kelebihan dan keutamaan dengan kita mengeluarkan al-qazat, artinya kotoran daripada masjid. Ini suatu hal yang mungkin barangkali di luar daripada pengamatan dan juga di luar daripada dugaan kita. Sekecil apa yang kita lakukan dengan sebesar balasan yang dianugerahkan oleh Allah Jalla wa'ala kepada orang yang melaksanakannya. Jadi kalau kita ingin tahu di antara daripada hikmat dan rahasia hadis yang diriwayatkan di sini, hadis yang bunyinya uridat alayya ujuru ummati uridat alayya, telah diperlihatkan kepadaku balasan dan ganjaran pahala yang Allah berikan kepada umat, hatta al-qazat yukhrijuha ar-rajulu minal masjid, sehingga sampai kepada sumpama kotoran yang dikeluarkan daripada masjid, yang itu pun juga Allah perlihatkan balasannya kepada beliau. Qazat, kotoran, seumpama sampah, tidak mesti najis, mungkin daun, mungkin kain, mungkin plastik, apa saja. Tiap yang tidak nyaman ditatap oleh pandangan mata melihat yang ada di ruang tamu, yang ada di ruang istana, yang ada di tempat tinggal kita dan juga di office kita, itu tidak sepatutnya ada di rumah Allah Jalla wa'ala. Wa uridat alayya dunubu ummati, dan juga Allah perlihatkan dosa-dosa kesalahan umatku. Falam ara dhamban a'zama min suratin min al-Qur'an au ayatin utiha ar-rajulu summa nasiha, maka saya tidak pernah melihat satu dosa kesalahan yang lebih besar daripada Al-Qur'an atau ayat daripada Al-Qur'an yang Allah anugerahkan kepada seseorang kemudian dia melupakannya. Jadi hadis yang kita riwayatkan di sini, kalau kita ingin memahami sedikit rahasia dan juga sedikit hikmat dan kelebihannya, Masya Allah tabarakallah, kalau dengan sekecil qazat, kalau dengan sekecil atom, akan Allah perlihatkan balasannya kepada kita. Kalau dengan sumpama lintasan di dalam hati tidak lebih daripada satu rencana dan juga tidak lebih daripada satu cadangan. Bahkan sampai kepada tahap keutamaan dan kelebihan, sampai dilebihkan niat-niat yang kita rencanakan, cadangan-cadangan yang kita niatkan di dalam hati, itu pahalanya lebih besar daripada amal ibadah yang kita laksanakan. Sekilas mungkin kita tidak begitu memahami bagaimana dengan rencana dan juga dengan cadangan yang kita niatkan, yang walaupun belum wujud lagi dalam kehidupan seseorang, rencananya untuk berbuat baik, rencananya untuk menyantuni yatim piatu, rencananya untuk memberikan penghormatan dan penghargaan, dan juga bagaimana dengan kita mampu untuk membahagiakan dan juga untuk mengamankan dan mesejahterakan rakyat ataupun juga bangsa, tujuannya agar bagaimana dengan lingkungan dan juga dengan masyarakat kita
senantiasa terpandu kehidupan mereka dengan bimbingan ihdinash shiratal mustaqim, bagaimana, bagaimana, bagaimana. Jadi risau kita kepada umat, risau kita kepada keluarga, risau kita kepada lingkungan dan juga dengan masyarakat, yang walaupun masih dalam bentuk rencana dan cadangan, itu justru dengan pahalanya, asalkan dengan nawaitu yang benar, itu pahalanya lebih besar di sisi Allah daripada amal ibadah yang kita laksanakan. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, niyatul mu'mini khairun min amalihi. Niat daripada seorang mukmin itu lebih besar daripada amalannya. Jadi hadis itu mungkin sudah sekian kali kita riwayatkan dan juga sudah sekian kali kita sampaikan dan juga kita ceramahkan, yang mungkin barangkali sudah memasyarakat dan juga mungkin barangkali sudah tersemat di dalam ingatan daripada orang banyak. Tapi Masya Allah Tabarakallah, pernahkah dengan kita mengamal sejenak? Kenapa sampai dengan niatan yang kita niatkan itu sampai lebih baik daripada amalan yang kita laksanakan? Sebab kalau seandainya amalan yang lebih afdal, amalan itu bergantung dengan waktu, bergantung dengan tenaga, bergantung dengan kesehatan, bergantung dengan keupayaan, bergantung dengan keamanan, bergantung dengan lingkungan. Tidak demikian hanya kalau dengan niat. Maknanya kalau pada waktu Anda tidak sehat, berarti kita tidak bisa bikin apa-apa. Kalau pada waktu dengan kita tidak punya kemampuan, kita juga tidak punya kekuatan. Bukan karena kita tidak mau, tapi justru karena dengan kesehatan sudah tidak menunjang. Justru karena dengan suasana dan keamanannya tidak mendukung. Justru karena dengan lingkungan dan masyarakatnya yang membuat manusia jadi tidak keruh-keruhan. Bukan tidak ada nawaitu untuk melaksanakan kebajikan, untuk menyumbang, untuk berderma, untuk berinfak, tapi apa daya tangan tidak sampai. Begitu dengan istilahnya. Masya Allah Tabarakallah, maknanya habis usia Anda, berakhir peluang hidup yang Allah berikan kepada kita, sedangkan dengan keperluan-keperluan yang kita perlukan untuk di akhirat nanti, keperluan yang tidak ada kesudahannya. Kecemburuan di dunia, kecemburuan yang ada batasannya. Yang kalau pada waktu dengan kita sudah meninggalkan dunia, kecemburuan tersebut itu akan lenyap. Lenyap dengan berakhirnya kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita di dunia. Tapi kecemburuan ukhrawi, ya Allah, kenapa sampai kita tidak dapat memanfaatkan waktu sehingga kita juga boleh bisa juga mendapatkan ad-darajatul ula, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Jalla wa'ala. Kenapa sampai ternodai detik-detik waktu dan peluang hidup yang Allah berikan kepada kita. Itu penyesalan yang tidak ada kesudahannya. Penyesalan bagi orang yang diberikan peluang dan kemampuan untuk meningkatkan jenjang ubudiahnya kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, jadi kalau seandainya yang terbaik daripada ibadah itulah amalan yang kita laksanakan, yang pertama sehat jasmaninya, yang kedua aman situasi suasana dan keadaannya, yang ketiga bukan cuman hanya sekedar dengan jasmani yang sehat dan juga dengan suasana dan keadaan yang aman, tapi justru juga dengan kita bisa meluangkan waktu untuk budaya kita kepada Allah Jalla wa'ala. Maknanya agar kamu menjadi mulia di sisi Allah, agar kita menjadi orang yang terbaik dan juga menjadi orang yang mendapatkan kedudukan tinggi nanti pada hari kiamat, itu bergantung kepada beberapa faktor yang dengan satu persatunya kadang-kadang tidak lengkap dalam kehidupan kita. Thank you.
itu bergantung kepada beberapa faktor yang dengan satu persatunya kadang-kadang tidak lengkap dalam kehidupan kita. Jasmaninya, ya Allah ya Arhamar Rahimin, mungkinkah kalau dengan orang yang sudah stroke itu baca Quran? Cuma bahasin saja ya, nanti dengan program yang bagus. Susah, dia ngomong apa? Baca Quran. Bukan gak mau baca Quran, kemampuan tidak menunjang. Ya Allah ya Rahman Rahimin, mana masjidnya? Aduh, jauh sekali. Perjalanan seperti di Kanada, seperti di Amerika, di sebagian tempat, di negara-negara maju, bukan tidak ada rahmat untuk beribadah, tapi kita harus menempuh jarak sampai 100 km baru ada tempat untuk kita melaksanakan salat berjamaah. Ini kondisi keadaan. Sekarang kawan-kawan kita yang sedang berada di Syria dengan ISIS-nya, dengan terorisnya, dengan Al-Qaeda-nya, jangankan untuk seumpama melaksanakan salat berjamaah di masjid, berzikir, ubudiyah, puasa, sembahyang, dengan amalan-amalan kita laksanakan untuk menyelamatkan yang sebatang kara itu pun juga cukup risau dan juga cukup membimbangkan. Jadi kalau seperti itu, peluangnya sudah habis, umurnya Habib Rizal sudah berakhir, kesempatannya Arif pun juga sudah tamat, begitu juga dengan Bang Ehsan, sudah tidak ada peluang lagi untuk kita beribadah kepada Allah, bangkrut kita nanti di akhirat. Maka Allah nak tunjukkan yang Anda tidak mampu melaksanakannya dengan fisik Anda, yang Anda tidak mampu melaksanakannya dengan pergerakan anggota tubuhmu, yang Anda tidak mampu melaksanakannya dengan suasana yang aman dan tenteram, aku akan berikan satu amalan yang dengan amalan tersebut jauh lebih afdal dan mampu untuk menunjang amal ubudiahmu kepada Allah, mampu juga untuk memposisikan dan juga untuk menyamaratakan Anda bersama salafun salih dan juga dengan orang-orang yang terdahulu. Jadi pertanyaan yang ditanyakan, ma huwa ya Allah, apakah gerangan amalan yang seperti itu? Tentu dengan nafsu dan juga dengan jahat, dengan hati kita akan terpukau, perasaan kita akan tergugah, pengen mau tahu amalan yang seperti apa yang lebih afdal daripada sembahyang, daripada puasa, daripada zikir, daripada tasbih, tahmid, takbir dan juga dengan jihad fisabilillah, an-niyatu shalihah. Apakah kalian sampai bankrupt juga, sampai bangkrut juga, sampai tidak berkemampuan untuk merencanakan yang baik, mencadangkan yang baik, menginginkan yang baik, dan juga kita dengan plan kehidupan kita, kita plan yang baik untuk kita mendapatkan yang terbaik nanti di sisi Allah Jalla wa'ala. Jadi ini memang betul-betul menunjukkan atas kepemurahan Allah Jalla wa'ala dan juga menunjukkan kepada sifat Rahman Rahim. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan, ya Allah, coba tunjukkan dan juga coba buktikan rahmat dan kasih sayangmu dalam dunia ibadah manusia, dalam dunia ubudiyah, dalam dunia ta'ah, dalam dunia mawaddah. Jadi ini diantara daripada yang ingin Allah tunjukkan, Allah perkenalkan kepada kita semuanya. Yang walaupun jasmanimu tidak bergerak, yang walaupun duitmu tidak bercakap, yang walaupun duniamu tidak aman, yang walaupun Anda tidak memiliki kemampuan, akan tapi kamu boleh mengembangkan dan juga meningkatkan jaringan amal ubudiyahmu kepada Allah Jalla wa'ala dengan pahala yang tidak dapat dinodai oleh riya dan sum'ah. Tidak ada leluasa kepada pencemar-pencemar ibadah yang kita laksanakan, baik itu dengan riaknya, dengan sum'ahnya, dengan ujubnya, dengan takaburnya. Apa yang ingin kita banggakan seketika dengan tidak ada seorang pun yang dapat melihat niat yang kita niatkan di dalam hati? Ini niat kita, beda kalau dengan sumbayan. Kita mundar mandi daripada tempat ke tempat. Beda kalau dengan impak, kelihatan betul kesan daripada duit yang kita dermakan. Bangun, bangunannya impak daripada ahli khair. Apa yang kita banggakan sedangkan dengan kita, kita terbaring di atas pembaringan. Tapi dengan rencana juga dengan niat yang bermain di kepala kita. Seandainya aku sehat, seandainya aku mempunyai kemampuan, seandainya Allah berikan kelebihan dalam hidup, insya Allah
Jangankan untuk memberikan peluang kepada orang-orang berderma, menyumbang impak tuh bangunan itu dan ini, untuk memberikan nafkah, biaya perongkosan dan lain sebagainya. Justru saya akan impakkan harta saya untuk di jalan Allah Jalla wa'ala. Itu niat kita dalam hati. Sehingga suatu hal yang cukup membanggakan ada di antara daripada salafun salih di waktu sakit, di waktu dalam keadaan kritis, dalam keadaan uzur, dalam keadaan sakit, tenat, faqala inwu kata, niatkan itu, niatkan ini, niatkan itu, niatkan ini. Ya Allah, Pak Kiai, harapan akan sehat pun itu tidak dapat dikhayalkan. Apa yang nak direncanakan, apa yang mau diniatkan. Jadi kata Pak Kiai tadi itu, apakah Anda tidak tahu dengan hadis yang diriwayatkan, yub'asun nasu ala qadri niyatihim, masing-masing itu akan dibangkit oleh Allah Jalla wa'ala menurut standar dan ukuran niatnya masing-masing. Nah, yang saya maksudkan dengan perbincangan kita tadi itu, bagaimana hanya dalam bentuk rencana, niyatul qalbiyah, niat di dalam hati, hanya dalam bentuk keinginan. Keinginan itu yang disebutkan dalam sebuah hadis, menurut satu terbagi kepada empat kumpulan. Kumpulan yang pertama, kumpulan ahlil khair, dengan ibadahnya, dengan duitnya, dengan infaknya, dengan sedekahnya, dan juga dengan kebajikannya. Fayaqulu at-ta'ifatul ukhra, seandainya saya punya duit yang sama, kemampuan yang sama, kesehatan yang sama, leluasa yang sama, niscayalah saya akan melaksanakan amal ubudiyah dan juga dengan amal perbuatan yang sama. Nabi kita bersabda, huma bil ajri sawa. Kedua orang tadi itu, satu dengan duitnya dia impakan untuk kebaikan, yang kedua dengan rencana dan juga dengan niat yang dia niatkan. Lihatkan, kedua-duanya mendapatkan ganjaran yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah. Dengan kumpulan ketiga dan keempat, dengan maksiatnya, dengan kemungkarannya, dengan kejahatannya, dengan diskotiknya, dengan minumannya, dan juga dengan perkara-perkara terkutuk, dengan perkara-perkara yang terlarang. Jadi kata yang tidak punya kemampuan, seadanya saya punya kemampuan yang sama, dia juga akan melibatkan dirinya kepada narkobanya, kepada wanita-wanitanya, kepada minumannya, kepada perjudiannya, kepada perkara-perkara mungkar yang dilakukan oleh kumpulan yang ketiga. Nabi kita bersabda, antara dua kumpulan tadi itu, yang berkemampuan dengan duit, harta dan tenaga sehingga sampai terbabit kepada perkara-perkara mungkar, akan mendapatkan balasannya di sisi Allah, dan seperti juga dengan orang yang merencanakannya, seandainya diberikan peluang oleh Allah untuk terbabit dengan perkara-perkara negatif seperti itu, dia pun tidak teragak-agak dan juga tidak ada rasa bimbang dan ragu untuk melaksanakannya. Lihat daripada beberapa hadis tadi itu, Masya Allah tabarakallah, Allah ingin memperlihatkan kepada kita betapa pengasih dan penyayangnya aku kepada kalian. Hanya dengan rencana baik seperti itu, Anda sudah mendapatkan kebaikan di sisi Allah Jalla wa'ala. Dak, 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 bang, 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 nah, jalan kaki. Melangkah ke mana? Melangkah untuk menuju kawasan ahlil khair. Itu baru dengan rencana, belum lagi sampai, ingat cerita itu,
Ingat cerita tersebut, seseorang yang membunuh sejumlah tidak kurang daripada 100 orang. Yang ke-100-nya itu adalah abid, ahli ibadah, genap 100 orang. Penghujung daripada cerita, ternyata dengan hamba Allah tadi itu, setelah berjumpa dengan seorang alim dan mempertanyakan tentang satu pertanyaan yang ditanyakan sebelumnya kepada abid, apakah kira-kira masih ada harapan untuk aku mendapatkan keampunan dosa dan keselamatan di akhirat setelah membunuh sejumlah tidak kurang daripada 100 orang. Tidak ada dosa kesalahan ba'da syirki billah daripada membunuh secara sengaja. Tidak ada dosa yang lebih besar ba'da syirki billah setelah mensukutukan Allah daripada qatlun nafsi bighairi haq. Tapi ternyata baru dengan rencana setelah mendapatkan cadangan dan saran daripada orang-orang, kalau pengen mau tobat, kalau pengen mau jadi orang baik, kalau pengen mau menjadi orang yang soleh, disarankan untuk bergabung dengan satu kumpulan. Misal saja, supaya jangan sampai mencemburukan para pendengar, datanglah ke Ma'had Zain. Insya Allah akan nyaring zikirnya, akan semangat ibadahnya, akan kena denda juga kalau seandainya tidak melaksanakan sembahyang secara berjamaah. Jadi baru saja dengan rencananya berencana untuk melaksanakan kebaikan, plak 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 plak, meninggal tengah jalan. Tinggal tengah jalan, sebagaimana yang diceritakan di dalam hadis, roh daripada si mati tadi itu diriburkan oleh dua kumpulan para malaikat, malaikatul azab dengan malaikatul rahmah. Jadi di situ, di sana dijelaskan bahwasanya si mati tadi itu rohnya dibawa oleh para malaikatul rahmah yang walaupun seumur hidupnya tidak pernah melaksanakan kebaikan dan ubudiyah kepada Allah. Baru dengan aniyatus salihah, dengan niat yang baik, kita sudah mendapatkan ganjaran dan balasannya di sisi Allah Jalla wa Ala. Pertanyaannya, limadha? Kenapa? Sebab aku pemurah, sebab aku penyayang, sebab aku pengasih, sebab aku maha pemberi, sebab aku maha hebat, sebab aku maha penyayang yang menyayangkan dan juga yang inginkan agar bagaimana dengan kalian ciptaanku, siapa yang tidak tergores dan tidak terluka hati dan perasaannya seketika daripada buah hati atau daripada cahaya mata daripada anak kandung dia sendiri, ternyata sedang teraniaya, ternyata sedang terseksa, ternyata sedang menghadapi suatu problem besar. Nah, itu baru kita dengan anak. Yang kita dengan anak, kasih sayang kita kepada anak, kasih sayang kita kepada orang ramai, kasih sayang kita kepada semua makhluk, bukan kita, kasih sayang semua makhluk, makhluk Allah Jalla wa'ala, itu tidak lebih daripada satu saja daripada luahan rahmatnya Allah Jalla wa'ala, daripada 100 rahmat Allah, rahmat Sang Pencipta. 100 innalillahi mi'ata rahmah yang diturunkan ke dunia hanya satu saja daripada 100, 99 untuk di akhirat nanti. Di dunia itu cuma hanya dengan satu rahmat daripada Allah, kasih sayang antara sesama manusia, manusia dengan hewan, manusia dengan lingkungan, manusia dengan waktu, kasih sayang antara sesama binatang, kasih sayang antara ibu, bapak dengan anaknya, begitulah seterusnya. Itu baru imbasan, cuitan daripada satu rahmatnya Allah Jalla wa'ala. Bagaimana kira-kira dengan yang 99 yang akan menantikan umat manusia nanti? Jadi kalau dengan kita saja tidak tega melihat anak kita terseksa, takkan dengan Allah? Manusia adalah ciptaan Allah. Allah mau kita terseksa dalam api neraka atau terseksa dunia dan akhirat. Kalaulah ada seumpama tantangan hidup, problem hidup, duitnya habis, handphonenya disita, duitnya kurang, peraturannya ketat, sakit, sedikit gangguan, enggak. Itu pada hakikat bukan untuk menyusahkan kalian, tapi justru itu satu untuk mengangkat dan juga memposisikan martabat dan kedudukan kita di sisi Allah Jalla wa'ala. Akan diuji kesabarannya terlebih dahulu, bagaimana ketabahannya, bagaimana dengan kesabarannya, sehingga dibalik daripada cobaan dan ujian tadi itu, Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis tentang keadaan seorang laki-laki yang sepanjang hidupnya senantiasa terbelenggu dengan problem, senantiasa terbelenggu dengan macam-macam
cobaan dan ujian dan juga dengan macam-macam penyakit dan musibah. Sehingga pada saat dia kembali kepada Allah Jalla wa'ala, tahiran raqiyan, bersih dirinya, suci jasmani dan rohaninya daripada noda dan dosa. Yang pun juga agak kebingungan, kok bagaimana bisa seperti itu? Sedangkan bukan orang yang banyak tobat, bukan orang yang banyak ibadah. Jadi diantara daripada yang nyatakan di dalam hadis itu, terhakisnya segala dosa kesalahannya dan dia mendapatkan kedudukan yang tinggi, sampai kedudukan yang diperoleh, yang didapatkan oleh orang-orang yang tertindas kehidupannya, yang sengsara sepanjang umurnya, itu menjadi kecemburuan orang ramai di dalam surga. Jadi dalam suatu hadis diriwayatkan, sampai ada di antara daripada mereka berangan-angan yang seandainya sepanjang hidupnya tidak pernah bahagia, sepanjang hidupnya tidak pernah nyaman, sepanjang hidupnya tidak pernah sehat. Kenapa? Karena melihat betapa besarnya balasan Allah kepada ashabil masaib, kepada orang-orang yang ditimpa musibah. Kita simpulkan hadis yang pertama, satu, masya Allah tabarakallah, amal ibadah dan juga ubudiah kepada Allah Jalla wa'ala bukan hanya dapat kita peroleh ganjaran dan balasannya dengan pergerakan fisikal, dengan pergerakan fisik, dengan pergerakan anggota tubuh atau dengan organ-organ yang kita gunakan, tapi justru juga bahkan dengan mendapatkan kedudukan atau juga dengan kelebihan yang lebih, dengan kualiti yang lebih, saat ketika dengan kita memainkan niat kita di dalam hati untuk merancangkan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang positif, baik itu dalam kehidupan kita atau juga dalam kehidupan umat beragama ataupun juga untuk kehidupan semua makhluk yang hidup di atas permukaan bumi Allah Jalla wa'ala. Dan ketiga, kita mendapatkan kebaikan daripada musibah, kebaikan daripada penyakit, kebaikan daripada tantangan hidup, kebaikan daripada problem. Ma min wasabin wala maradin hatta syauk yashakuhu, tidak ada daripada problem, daripada penyakit, daripada gangguan, sampai dengan satu duri yang menosok kakinya, melainkan itu akan menjadi penghapus, akan menjadi penghapus kepada dosa-dosa kesalahannya, melainkan akan ditulis kebaikan dan ganjaran pahala di sisi Allah Jalla wa'ala. Tetap juga dengan jawaban yang sama, pahala daripada ibadah, pahala daripada niat, pahala daripada musibah, pahala daripada humum. Nabi kita bersabda, inna lidzunubina minadzambi dzamban, inna minadzunubi dzamban, dari sejumlah sekian dosa ada satu jenis dosa, la yukafiruha ilal humu pi amril ma'isyati atau pi amril dunia, pi amril akhirah, maaf. Ada di antara daripada dosa-dosa kesalahan yang tidak terhapuskan, yang tidak terpadamkan, bahasa Malaysia, nadunubi dzamban, tidak terhapuskan dengan istighfar, tidak terhapuskan dengan amal soleh, tidak terhapuskan dengan kebajikan, justru yang mampu untuk menghapuskannya itu adalah al-umum, pikiran, kebingungan, bagaimana agar kita bisa mendapatkan pekerjaan, bisa mendapatkan penghasilan yang halal, bagaimana agar dengan kita bisa untuk mendapatkan jaringan bisnis yang diridhai oleh Allah Jalla wa'ala, bagaimana agar masyarakat Tegal Waru kita ini jadi bagus, aman, sejahtera, bagaimana agar juga dengan lingkungan dan keluarga kita menjadi orang-orang yang kenal Allah Jalla wa'ala. Umum yang seperti itu juga diantara daripada asbab untuk keampunan, untuk mendapatkan keampunan dosa daripada Allah, dan juga untuk mendapatkan ganjaran pahala yang tinggi dan juga dengan kedudukan yang mulia nanti pada hari kiamat.